partai yang kedua ini di usia 12 tahun. Kita lihat penjaga yang ada, Piki Putra Kepatuan, Bos Baso Gendut. Ada bek kanan, Andik Putra Kepatuan, Mario Uek. Ada bek tengah, Mahesa Birawa Putra Kepatuan, satu. Juga ada bek kiri Bapak Saudara Ahmad Putra Bapak II. Iya, yeah, ada Aji, ada Habib, ada Ibu Boy. Ada juga sayap kiri Pak Haribu Putra Bapak Rois. Ada Apul Putra Bapak Ulis Ure. Ada Repan. Ada Repan Putra Bapak Warsim. Dan juga ada Paru Putra Bapak Ade Gondrong. Kembali usia 12 tahun. Langsung saja dan gol. Luar biasa tendangan. Bagaikan David Beckham menerjang di usia 11 tahun 12 tahun. Skor 1-0. Keunggulan dicetak oleh tim dari Sangker FC di usia 12 tahun. Anak-anak kelas 5 SD. Ada Fahrul Putra Bapak, ada Ibu Tame. Ada Mario Uek. Umpan lebar, lagi-lagi salah umpan. Ada Evan Dimas. Luar biasa Evan Dimas. Dia ada Ahmad Mahesa Birawa, ada Parin, masih Habib. Oh, tampaknya Andik Firmansah Putra Bapak Nur Mario Uek. Masih anak-anak dari Sangker Desa Bendungan, penghasil garam tentunya. Sedang menguasai sudut bundar, kembali bola build up ke belakang. Ada Aji Santoso. Umpan melebar, ada Apuy juga Bapak Ulsure, masih Apuy. Apuy, luar biasa, Apuy, 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 Apuy. Mencari rekannya Apuy, terlalu lama Apuy. Gocek-gocek by Apuy. Ada Repan Dimas, masih bermain kembali Apuy. Umpan melebar, ada Aji Santoso lagi-lagi. Kandas sebagai pemain belakang, ada Boboiboy alias Raka. Masih gelandang serang dari Sangker Desa Bendungan. Kembali ada Parhusaini Pogoboy. Dibuang saja langsung. Kita lihat ada Ahmad Yasir. Ahmad Yasir pemain asal Oman. Kita lihat berbahaya. Masih Ahmad. Masih Ahmad luar biasa. Pemain masa depan berusia 12 tahun. 11 tahun. Oh, Mahesa tampaknya ceklak-cengkluk Mahesa. Langsung saja. Mahesa, bisa ke Mahesa. Masih kuat ya, pemain cilik yang pernah dikelat di Persib Bandung usia 6 tahun ilah Piki. Dikelat Persib Bandung ada Ahmad Yasir, kembali Pak Husaini, Pahri luar biasa, Pahri, Pahri Simanjuntak, ada Ahmad Yasir berbahaya dan jabret, jabret, luar biasa. Simpulan dari Raul Gonzalez hanya menyamping di Mister Gawang dari Bina Pelita usia 11 tahun.
Fahrul, umpan baik pas ada Evan Dimas Darmono. Evan melebar saja, namun bola terlalu lemah Evan. Ada Fahrul, putra bapak Ade. Evan Dimas Darmono lagi-lagi. Aji Santoso dibuang saja. Langsung lagi-lagi. Tampaknya penjaga gawang dari wiket Persib Bandung ada Piki Sekutu Kupret. Ada Evan Dimas, Boboiboy Raka, lagi-lagi berbahaya, langsung saja melebar, ada Ahmad Yasir, kembali patah di kaki pemain bertubuh besar ini, yang masih SD kelas 4, tendangan bebas saja, ada Apul Gonzales, putra Bapak Ulis Ure, Apul luar biasa, playmaker handal Apul, eleh awak Apul, nyaneh. Ada Fahrul, putra bapak adik ibu. Ameh kembali backpass saja. Ada Habib. Habib. Apa? Luar biasa Habib. Baru berusia 11 tahun putra Bapak Ulis Ure. Luar biasa ibunya Ibu Ure, Ibu Wati. Iya, Ibu Wati. Apa pencetak gol indah. Woi, hari mam kang ayah punya. Apa? Menit kayaknya. Tendangan langsung aja ancang-ancang. Berbahaya ada Piki, putra Bapak Iwan, pemain yang sempat digelar di Persib Bandung usia 6 tahun. Malun ya. Kembali ada Ahmad Yasir, kembali dan juga Fahri Husaini. Fahri asal Maluku Utara. Fahri, kita lihat Raun saja, anak dari Sangker FC Kota Bendungan tentunya. Apa yang terjadi? Handsball saja. Tendangan bebas ada Fahri Husaini. Apoy, putra Bapak Ulis Uruf, cetak gol pertama, Apoy. Tendangan tinggi saja, ada Fahri Husaini, Habib Rizik Sihab, masih Habib. Namun kalah body Habib tampaknya. Ada Adi Santoso mencerewekan, Adi luar biasa, ada Habib Rizik Sihab. Oh, salah umpan Habib. Dapat dipotong oleh gelandang serang dari Bendungan. Sangker FC ada Andik. Andik, putra Bapak Uwek. Lagi-lagi umpan terobosan Ahmad Yasir luar biasa. Pemain yang sangat rapi dalam menjaga pertahanan. Fahri Husaini melebar ada Apoy Gonzales, masih Apoy. Luar biasa Apoy. Fahri. Buang saja Ahmad Yasir. Apoy Gonzales, oh luar biasa Apoy. Kita lihat counter attack berbahaya. Ada Boboiboy. Dan jebret. Penghasil garam terbaik di Indonesia tentunya. Ancang-ancang akankah berbuah gol kali ini. 2-3 ke belakang sang kapten. Datangnya tinggi berbahaya dan luar biasa Ahmad. Dan lagi-lagi kemelut. Menghasilkan lagi kemelut, menghasilkan gol. Tampaknya Ahmad tercengang begitu saja. Ahmad sabar. Aduh, Ahmad hampir bunuh diri. Kipernya pun melongkong, Piki. Tampaknya kipernya baru bangun tidur, belum mandi Piki ini. Piki belum mandi. Ya, kembali.
Ayah, Kemoy. Aduh, kasih bang ini medenya. Ya, kembali ke tengah lapangan. Di sana ada Habib atau siapakah dia? Ada Evan Dimas, Andika Pratama, putra Bapak Wek. Aji Santoso, lagi-lagi salah intercept Aji, masih Aji. Ada Parung bantu pertahanan. Kita lihat ada Repan, Repan putra Ibu Emi. Kita lihat ada Yasir, luar biasa Yasir. Ada Apoy, masih Apoy, 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 masih Apoy. Pahri saya ini luar biasa, Pahri, Pahri suku-tuku Fred. Ada Apoy Gonzales, ya, masih bisa melewati dua orang pemain Apoy. Kita lihat masih bermain Apoy, kembali back pass. Ambil Apoy, ambil. Iya, mencari rekanya. Ada Evan, ada Aji. Langsung ada Habib Rizik di sana. Masih bermain Apoy. Kembali throw in. Ancang-ancang dari Sangker. Ada Diki, nomor punggung 22. Diki Pagundes. Tah, minggir, tah, minggir. Eh. Sunatannya dua kali, kan. Minggir. Ya, si, saya tetap, si Rafael, kan. Kembali terakhir, ancang-ancang, lakukan sudah, boy luar biasa, antara tek, tendangan pojok saja, keping yang sangat baik, lagi-lagi lewat, oh ada boy luar biasa, boy, Apoy, Apoy, luar biasa Apoy, pemain masa depan, Bina Pelita, aduh, kata play, ada Habib Rizik. Habib Apoy lagi dituju, Aji Santos membantu, Aji melebar, ada Evan Oparul, tampaknya masih parul, oh ditabrak, apa yang terjadi, Habib, jepret, tendangan, menembus awan, Habib, oh penjaga gawang luar biasa, tampaknya ada Ortoa, kiper dari Chelsea, Real Madrid maksudnya. Ada Evan Dimas Darmono, lagi-lagi ada siapakah dia? Ada Mahesa Birawa, putra Bapak Sapin melebar saja. Ada Andik Firmansa, masih Andik putra Bapak Uwek. Umpan melek, tak. Lagi-lagi Andik salah umpan. Kita ada Aji Santoso, oh terjatuh Aji. Postur yang tidak seimbang. Kembali counter attack, masih anak-anak dari Sangker FC berbahaya. Masih melewati, ada Mahesa, masih Mahesa, melebar ada Andik Kue, masih Andik Kue. Parul, namun lagi-lagi kalah body Parul, terlalu besar sama pemain ini. Kita lihat, melebar ada Habib, luar biasa Habib. Apoy, Marpaung, kita lihat masih Apoy, datang lagi ada Pahri Husaini. Oh, sweating Pahri. Kudang HS si Pahri tampaknya. Masih ada beleknya. Kita lihat ada Aji Santoso. Aji. Masih Aji. Aji lagi. Counter attack. Langsung jaga. Ada Mahesa Birawa. Iya, ada Piki sini tukup red. Evan Dimas. Oh, Andi Kue. Umpan pendek. Ada Paung. Masih Paung lewati dua pemain. Oh, back pass yang sangat baik. Lagi-lagi ada Andik Le, under attack anak-anak dari Sangker FC. Pemain masa depan dari Bendungan. Kita lihat ada Aji Santoso, Boboiboy, Raka. Emang rek datang tadi super euh. Eh, ganti sini tadi kita pakai lagi. Pak. Pak. Ayo, pakai. Oh luar biasa ada Piki Sikutu Kupret. Tendang pendek saja ada Apoy. Apoy Marpaung luar biasa. Apoy Marpaung. Ada Ahmad Yasir. Kembali Pahri berbahaya. Dan. Oh luar biasa. Ada Evan Dimas. Boboiboy Raka. Oh. Terjadi dorongan tampaknya terhadap Boboiboy. Putra Bapak Basori inilah Raka pemain masa depan. Ada Evan Dimas, putra Ibu Emi. Ancang-ancang luar biasa ada Habib. Lagi-lagi Habib. Dibuang saja. Ada Evan, Habib Rizik. Kembali ada Pahri.
Pari Husaini, umpan pendek, Apuy Marpaung, Pari Simanjuntak, Ahmad Yasir, Apuy, luar biasa Apuy, namun bentur saja, tendangan bebas saja kita lihat, luar biasa ada Aji Santoso, satu dua sentuhan sangat baik sekali, berbahaya ada siapa Mahesa Birawa di sana. Oh, tampaknya ada Evan Dimas. Masih Evan, bukan Ibu Emi. Ada Paung, Habib Rizik. Habib, Habib. Luar biasa Habib. Sangat kuat, lagi-lagi Habib. Oh, kalah body tampaknya Habib. Ada Boboiboy Raka, Pahi Husaini, Habib Raka. Kita lihat Ahmad Yasir. Langsung saja Mahesa si kepala batu. Iya. Bung Andre. Paung dan jep. Wah, lagi-lagi capping. Sangat baik sekali. Langsung saja. Ya, selesai. Silakan. Salaman. Oh, 13, usia 13, anak-anak SD kelas 6 kumpul.